Kobbie Mainoo has only gone and given us the best ever debut we've ever seen from an Etihad. Galatasaray vs Manchester United, Rasmus Hojlund belum bisa bermain. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United jelang lawatan mereka ke kandang Galatasaray. Mereka kemungkinan besar belum bisa diperkuat Rasmus Hojlund di laga ini. Di tengah pekan ini, Manchester United akan menjalani laga hidup dan mati. Mereka akan menantang Galatasaray di pertandingan kelima grup A Liga Champions 2023/2024. Kemenangan jadi harga mati bagi MU. Jika mereka kalah, maka Setan Merah dipastikan tidak bisa bermain di babak 16 besar Liga Champions. Namun jelang laga ini, Setan Merah bakal pincang. Pasalnya mesin gol mereka, Rasmus Hojlund dilaporkan kemungkinan besar akan absen di laga ini. Menurut laporan Manchester Evening News, kondisi Hojlund sendiri sebenarnya sudah membaik. Sang striker mengalami cedera otot sebelum jeda internasional kemarin. Namun proses pemulihannya dikabarkan berjalan lancar. Ia dilaporkan sudah berlatih di lapangan, di mana ia disebut-sebut sudah leluasa untuk berlari. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kecil kemungkinan Hojlund bisa bermain melawan Galatasaray. Ini disebabkan kondisinya belum fit betul, sehingga terlalu beresiko untuk membawanya ke Galatasaray. Garis miring, jadi tim pelatih dan tim medis MU akan mengamati kondisinya di sesi latihan MU berikutnya sebelum memutuskan apakah membawa sang striker atau tidak. Manchester United sendiri hanya memiliki Anthony Martial sebagai opsi pengganti Hojlund di lini serang MU. Pasalnya Marcus Rashford mendapatkan skorsing pasca di kartu merah saat menghadapi FC Copenhagen sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Pujian Gary Neville untuk Kobbie Mainoo, dia lebih mirip pemain Man City ketimbang MU. Pujian demi pujian terus mengalir ke Kobbie Mainoo. Terbaru, legenda Manchester United, Gary Neville mengutarakan kekagumannya terhadap sang gelandang. Mainoo merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Erik ten Hag mulai mempersiapkan sang gelandang untuk tampil di tim utama mereka sejak pramusim kemarin, sayang sang gelandang mengalami cedera. Setelah menunggu lama, Mainoo akhirnya mendapatkan debut kompetitifnya bersama MU pada akhir pekan kemarin. Ia bermain sebagai starter saat Manchester United bertamu ke markas Everton di pekan ke-13 EPL 2023/2024. Di laga ini, Mainoo tampil istimewa. Sekitar 70 menit ia menjadi sosok yang dominan di lini tengah MU sebelum ia digantikan Sofyan Amrabat. Neville menyebut debut kompetitif Mainoo itu tergolong istimewa, karena ia menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam permainannya. Ketika seorang pemain pertama kali mendapatkan kesempatan bermain di tim senior, Anda bisa melihat temperamen mereka, bukan Neville kepada Sky Sports. Dia, Mainoo, punya kemampuan teknik yang bagus, karena tanpa itu Erik ten Hag tidak akan memilihnya tampil di laga ini. Namun yang kita tidak pernah tahu adalah bagaimana para pemain muda ini menghadapi debutnya. Pujian terbesar yang bisa saya berikan kepadanya, semoga orang-orang bisa menerima ini dengan baik, adalah ia terlihat seperti pemain Manchester City. Saya melihat bahwa ia adalah tipikal gelandang yang diinginkan Pep Guardiola, sambung Neville. Anthony Martial talak cerai Manchester United di Januari tahun 2024. Kebersamaan Anthony Martial dan Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan akan segera cabut dari Old Trafford di akhir tahun nanti. Martial merupakan salah satu pemain dengan masa bakti terlama di skuad Setan Merah saat ini. Ia bergabung dengan Setan Merah dari AS Monaco di tahun 2015 silam. Kontrak Martial di MU akan habis pada musim panas tahun depan. Alhasil mulai banyak rumor beredar mengenai masa depannya.
Fotomac melaporkan bahwa Martial berpotensi pindah dari MU di musim dingin nanti. Ia dilaporkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce sudah membuat janji untuk bertemu dengan Manchester United pada tengah pekan ini. Manchester United memang dijadwalkan akan bertolak ke Turki. Mereka akan menghadapi Galatasaray di lanjutan Liga Champions. Mumpung mereka lagi di Turki, Fenerbahce mengundang perwakilan manajemen MU untuk membicarakan transfer Martial tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United pada dasarnya tidak keberatan untuk menjual Martial ke Fenerbahce. Namun mereka hanya mau menjual sang striker dengan harga yang bagus, dan jika tidak mereka lebih memilih untuk mempertahankannya. Manchester United ingin rekrut Timo Werner di Januari tahun 2024. Manchester United mengincar Timo Werner dari RB Leipzig. Saat ini sang pemain memang lebih banyak menempati bangku cadangan. Sebelumnya, Werner juga dikabarkan masuk dalam rencana belanja Real Madrid. Manchester United berencana merekrut Timo Werner di bursa transfer Januari tahun 2024. The Red Devils sepertinya sudah mulai menyusun rencana untuk menambah kekuatan skuadnya di bursa transfer Januari tahun 2024. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah lini depan. Beberapa nama pun masuk dalam rencana belanja. Kini laporan terbaru dari Sky Sport menyebutkan bahwa MU sudah memasukkan nama Timo Werner ke dalam daftar belanja, namun belum melakukan negosiasi awal dengan RB Leipzig. Peluang untuk segera bisa mengamankan tanda tangan Timo Werner sebenarnya memang bukan hal yang mustahil, pasalnya sang pemain juga tidak menjadi pilihan utama Marco Rose dan lebih banyak menempati bangku cadangan. Werner juga disebut cukup kesal dengan situasi yang tengah dia hadapi saat ini, namun pemain berpaspor Jerman itu diklaim lebih suka untuk bertahan dan baru berencana hengkang di akhir musim. Inggris tentu bukanlah negara yang asing bagi Timo Werner, sebelumnya dia sempat membela Chelsea di tahun 2020 sampai 2022, dia sukses tampil dalam 89 pertandingan dengan koleksi 23 gol sekaligus mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi termasuk diantaranya Liga Champions. Patut ditunggu klub mana yang akhirnya dipilih Werner andai dirinya hengkang dari RB Leipzig, mengingat sebelumnya dia juga masuk dalam rencana belanja Real Madrid. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many.